Iputu Purnama Putra terpaksa didor petugas usai mencuri motor di 21 tempat berbeda demi memenuhi keinginan berjudi slot. Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kasat Reskrim Kompol Michael Huta Barat membeberkan penangkapan terhadap Purnama bermula dari laporan Hinorimus Jet yang kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di Jalan Gadung nomor 9 Denpasar Timur Senin 14 Januari sekitar pukul 22. Atas laporan ini, tim Resmob Presisi Polresta Denpasar melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penelusuran, Purnama akhirnya diringkus di kawasan Jalan Untung Surapati, Denpasar Timur, Kamis 17 Maret. Lantaran hendak mencoba kabur dengan melawan petugas, Purnama yang ternyata residivis kasus penganiayaan terpaksa didor di kaki kirinya. Saat diinterogasi, pemuda pengangguran lulusan SMP itu mengaku sudah beraksi di 21 TKP di kawasan Denpasar. Pemuda asal Jalan Hayam Buruk Denpasar Timur itu biasanya menggasak motor terparkir di luar rumah yang stangnya tak dikunci atau menggunakan kunci palsu. Pencurian ini diakui sudah dilakukan sejak Januari 2022 dan hasilnya digunakan untuk bermain judi online slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya dia terancam pidana penjara 7 tahun. Tim Bali Express melaporkan.